Hudzaifah ini adalah miqat untuk penduduk Madinah dan hari ini dinamakan dengan Abyar Ali. Nah, ini fikih yang harus kita kuasai. Fikih yang bertentangan dengan miqat. Kedua, Al-Juhfah, bahwa miqat ahli Syam. Miqat ahli Syam, penduduk Syam. Ya, dan ini terdapat di sebuah kampung yang dekat dengan Rabik. Miqat Juhfah. Kemudian yang ketiga, Qarnul Manazil, wahuwa miqat ahli Najd. Miqat Qarnul Manazil, ini miqat ahli Najd, ya, yang datang dari Najd, dari Riyadh. Ya, miqatnya di Qarnul Manazil, di Tariqus Sayl, arah ke Taif. Nah, wahuwa al-musamma al-yum al-sayl. Yang keempat, ya lam lam. Miqat ya lam lam, bahwa miqat ahli Yaman, miqat penduduk Yaman, ya. Dan yang kelima adalah Zatu Irkin, wahia miqat ahli Iraq. Miqat yang kelima adalah Zatu Irkin, miqat ahli Iraq. Nah, miqat ini semuanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Miqat ini semuanya bagi penduduknya, hunna lahunna waliman ata alaihinna. Nah, dan bagi orang yang melewatinya min ghairi ahlihinna, yang bukan dari penduduknya, mimman arada al-hajj wal umrah, siapa saja yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Jadi nanti akan sampai kepada kita, di antara rukun ibadah haji itu adalah niat, kemudian wajib ibadah haji itu adalah berihram di miqat. Berihram di miqat. Orang yang datang dari Indonesia, maka kalau dia tidak langsung ke Madinah, ya, maka dia akan melewati ya lam-lam. Jadi miqatnya ya lam-lam biasanya dilewati dengan pesawat. Berarti dia harus bermiqat di mana? Berihram di pesawat, dan biasanya ini dipandu oleh kru pesawat, jamaah umrah, jamaah haji. Sekarang kita akan melewati ya lam-lam, silakan Anda berniat. Nah, di situ dia berniat. Kalau dia langsung turun di Jeddah dan masuk ke kota Makkah al-Mukarramah. Now.